nama pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya kepada anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang dengan insiden tidak hafalnya saya untuk melafatkan teks Pancasila. Apapun keadaan saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada Ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam paripurna DPRD, dalam ruangan yang terhormat ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Oleh karena itu, ucapan maaf yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Lumajang, kepada anggota DPRD, kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, dan kepada seluruh elemen masyarakat Lumajang di manapun berada, kegaduhan ini untuk segera diakhiri. Dan kepada teman-teman mahasiswa, tetaplah menjadi alarm bagi Indonesia, tetaplah menjadi pengingat bagi kita semuanya. Saya yang lahir dari rahim santri, di kader di Nahdlatul Ulama, di kader di Partai Kebangkitan Bangsa, dan di kader dan dibesarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dengan ini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besar. Dan jika diizinkan, pengunduran diri saya ini akan berlaku setelah Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang membacakan pengunduran saya secara tertulis. Jika paripurna mengizinkan, hari ini saya ingin menuntaskan tugas terakhir saya untuk memimpin jalannya paripurna.